Guys, this is Jakarta Awal Tahun Fakta News. Fakta News. Jakarta di awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, brothers. Halo kawan-kawan Fakta Hunter, dimanapun Anda berada. From kita Bangladesh. Bertemu lagi di channel wawasan terbaik Fakta Production. Fakta Production. Yes, everybody subscribe Fakta Berhubung Production. I keeping the video original link, so everybody can go and visit Fakta dan subscribe Fakta Production channel. Dan di video kali ini kita akan menyaksikan. Halo, assalamualaikum, selamat datang aku teman-teman. Kembali lagi orang Bangladesh, kamu tonton channel Al Hafiz. Selalu aku reaksi video Indonesia, semua video drone video, walking around videos. And video militer Indonesia semua aku nonton and aku mau re-upload in my channel about Indonesia and I share my opinion, mind how I feel, how I enjoy about Indonesian military videos, drone videos, walking around videos and all tourism spots, shopping mall, and then airport, everything you also can enjoy with me. And who are new in my channels, don't forget to big thumbs up my channels and click on bell notification to get daily update videos from my channels. Every day uploaded update videos in my channel, so you also can enjoy with me. So selamat malam tu. Bagaimana kemajuan yang dicapai oleh provinsi DKI like Jakarta selama tahun 2020 ini? City of Paradise, Jakarta. Berbagai macam penataan, perbaikan, dan inovasi telah dilakukan oleh seluruh aparat dan komponen pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan masyarakat untuk memajukan Jakarta. Dan semua proses yang telah berjalan selama tahun 2020 mulai menampakkan hasil 2021. Dan keindahan aslinya. Kota Jakarta yang dahulunya selalu menerima stigma dan komentar negatif tentang keburukannya, seperti polusi, kemacetan, masalah pengelolaan sampah, banjir, dan lain sebagainya, kini sudah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui perencanaan dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan warga, bersama mewujudkan visi dan misi Pemprov DKI Jakarta, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Itu artinya, Jakarta juga berperan sebagai wajah yang secara langsung mencerminkan negara Indonesia di mata negara lain. Sepanjang tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan beragam program kerja untuk memajukan warganya, tidak hanya dari pembangunan infrastruktur secara fisik, melainkan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Beberapa contoh program pengembangan manusia yang dilakukan untuk kemajuan warga Jakarta, yaitu pemberian insentif keuangan kepada murid sekolah melalui KJP atau Kartu Jakarta Pintar, memberantas tindak pidana korupsi di keanggotaan aparat pemerintah sehingga berhasil mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Meningkatkan fungsi organisasi di tingkat masyarakat seperti ibu-ibu PKK, RT, dan RW agar dapat memaksimalkan tersalurnya aspirasi rakyat terhadap pemerintah dan masih banyak lagi program pengembangan manusia lainnya. Kemudian berlanjut di bidang infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan target utama untuk mengajak masyarakat luas agar menggunakan transportasi publik dalam rangka mengurangi tingkat polusi, kemacetan, sekaligus memperbaiki mental dan gaya hidup warganya ke arah yang lebih baik. Contohnya melalui pembangunan beberapa lokasi transit yang menghubungkan jaringan transportasi publik binaan pemerintah, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, Bus Trans Jakarta, Minibus Jaklingko, dan lain sebagainya, agar memudahkan warga dalam bepergian tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. I love it guys, Jakarta, this is drone video, walking around video. Selain itu, sudah banyak sekali dibangun trotoar baru, sekaligus jembatan penyeberangan orang, dan jalur sepeda yang memberi manfaat besar terhadap para pejalan kaki. Dan akhirnya,
Jakarta memperoleh penghargaan dari Sustainable Transport Award atau STA sebagai salah satu kota terbaik Sustainable dalam pengembangan Transport jaringan Award. Transportasi publik. Yes, Indonesia Jakarta got Sustainable Transport Transport Lalu, Award. Untuk sarana dan prasarana interaksi warga, pemerintah juga membangun puluhan hingga Jakarta ratusan got. Titik taman dan hutan kota agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat bertemu dan berekreasi bersama. Hal ini tentunya membuat Jakarta menjadi tempat yang ramah, aman, dan nyaman untuk ditinggali. Bahkan untuk meningkatkan minat olahraga sekaligus mendukung klub sepak bola kebanggaan warga Jakarta yaitu Persija, Pemprov DKI Jakarta juga terus melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium yang targetnya akan selesai pada akhir tahun 2021. Wow, amazing. Itulah sebagian dari pencapaian besar yang berhasil diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta. Kita berharap kemajuan ini akan terus dilanjutkan di tahun 2021 dan memberi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia untuk terus berbenah demi kemajuan bangsa all dan kinds negara. Of awesome beautiful videos from Jakarta in Indonesia. Jika dirasa video dari channel Fakta Production ini bermanfaat, mari dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya kami tidak merasa sedih dan bisa terus membuat konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. This is very beautiful and awesome video from Jakarta, Indonesia. He mixed all videos in this one video. May he mix walking around videos and drone videos and walking and drone videos and make information and he describing a very good and trending and good information about Jakarta. Jakarta got international award, sustainable transportation. That's why guys, describing about Jakarta's very nicely, very clearly information. Thank you, Mr. Fatka. Fatka Production. Everyone can subscribe his channels nicely. Yeah. You also can learn better about Indonesia and Jakarta from Fatka Production channels. Also giving the video description box the video origin videos, Indonesian trending videos, Indonesian news, Indonesian walking around videos, all cities, all food habits, Indonesian military videos, Indonesian Navy Air Force. Power, military power, Indonesian drone videos, Indonesian makanan videos, Indonesian shopping mall, restaurant, everything. I love to watch it and I feel it. Enjoy, guys. Wow, I love it. I fall in love with Indonesia, negara Indonesia. If I can move Indonesia, pray for me. Later, I'll move Indonesia and I also take a live walking from Jakarta's all places. And I want to eat more Indonesian foods. I want to delicious Indonesian foods, Indonesia, everything. Wow, I love this. I love this. I love to pray in Indonesia mosque. Wow, very nice. I feel it. I feel it too. I'm so excited to move in Indonesia. Move to Jakarta and walking and making videos, making vlog videos, making walking around videos, everything, making eating videos from Indonesia. Wow, very nice country, very lovely country. My next destination, inshallah, my next destination, Indonesia, a whole around the Indonesia. I want to fly, I want to walk in. Wow, very beautiful. So guys, all of my aku teman-teman, aku sahabat, aku kakakku, aku abangku, aku semua guys, stay in my channels and don't forget to be thumbs up my channels. I means don't forget to subscribe my channels and turn on bell notification to get daily update videos from my channels, because every single day I uploaded more videos, reaction videos, review videos in this channel Sal Hafiz.
And you and your friends, your families, your brothers, your sisters, your daughters, your sons, your relatives, everybody can also enjoy with me beauty of Indonesia, walking around Indonesia and drone video Indonesia and food habits Indonesia, everything about Indonesia you can enjoy from with me from this channel Salhafiz. So I need a little bit your support. Subscribe my channels and click on bell notification.